Halo sahabat-sahabat asanka semua semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun ini sekarang saya posisinya di daerah Karangrena ini di daerah Karangrena RT4 RW5 Desa Karangrena Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap Nah ini saya tadi berangkat dari Pemalang sekitar jam satu habis Sumatan. Nah ini karena perjalanan saya jauh berarti saya sampai di desa Karangrena itu tadi saya pas maghrib. Jadi saya tadi numpang sholat dulu di musholahnya itu apa Gus uh, Ulinuha. Nah, ini kalau seumpama nanti uh, teman-teman sahabat-sahabat semua yang ingin mengundang untuk Gus Uli Nuha itu alamatnya di daerah sini nih di Desa Karang Renak, RT 4 RW 5 Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap ini kalau ini gang sudah gang masuknya nih lah kalau jalan ini jalan ini sendiri jalan ini eh, jalan yang ke depan ke sana ini namanya jalan panetesan jadi kurang lebih kalau dari jalan besarnya tadi ke saya ke sini itu kurang lebih sekitar 9 menit Masuk ke utara, nah, langsung ketemu di sini nih di daerah kampungnya ataupun desanya namanya Desa Karangrenak RT04 RW05 nah, Kalau rumahnya ke depan sana ini tapi karena eh, tadi saya izin untuk minta uh, ngambil sud ke bagian rumahnya tidak diizinkan jadi saya cukup uh, di jalan Panetsan ini aja. Tapi ini kalau gangnya ini gang masuk ke itu rumahnya sudah kelihatan tuh yang warna biru laut itu sudah sudah kelihatan. Jadi kalau dari jalan Panetsan ini cuma masuk cuma uh, sekitar 20 meter gitu kan. Tadi saya sempat sudah ngobrol-ngobrol sama Pak Darto Wahab eh, sebagai romonya Bus Ulinuha. Kalau untuk jadwalnya sendiri sih untuk eh, tahun 2023 sudah padat, 2024 sudah padat. Ya tapi kalau seumpama nanti datang ke sini terus nanti jadwalnya bisa dibarengkan seumpama untuk daerah Pekalongan sama di daerah Pekalongan di bulan Agustus gitu kan 2024 ada yang jam celak gitu nanti mungkin bisa dibarengkan yang satu jadwal satu daerah ada waktunya sama siang baru dikepake siangnya ataupun sama siangnya baru dipakai e, dari jam 10 sampai jam 12 dari jam 3 sampai jam 4 ataupun sampai sorenya masih kosong ya mungkin masih bisa untuk e, dibarengkan gitu jadi nggak perlu e, kecil hati dulu karena jam dari e, Gus Uli ini padat nanti bisa di barengkan semacam itu ini tadi rombongan ini juga ada kemungkinan mau mengundang sama satu musholah bareng sama saya rombongan dari mana mas? Wano mau ke rumah Gusul Inua juga? Oh ya, moga, moga. Tadi satu musyala sama saya ketika sholat mahrif, itu sama beliau datang dari Wano Sopo yang mau, mungkin ada kemungkinan mau nguntang Gusul Inua Tadi saya sih bikin videonya masih agak siang ya, jadi untuk ke kondisi lingkungannya masih terlihat jelas kan jalannya. Ini yang kalau yang posisi di belakang saya ini pesawahan ini agak gelap pesawahan. Ini ke jalan ke arah sana kampung lah. Tadi saya yang saya arah datangnya itu dari, dari sana. Arah datangnya dari sana dari timur dari jalan raya. Oke nanti kalau yang kurang jelas untuk alamat desanya RT RW-nya kecamatannya dan nomor telepon dari adminnya nanti saya coba santumkan di deskripsi jadi nanti kalau yang mengundang bisa telepon sama adminnya ataupun bisa datang langsung ke alamat tadi yang saya sebut yaitu desa Karangrena RT 4 RW 5 Maos Cilacap. terima kasih salam dari kami salam membangun